Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah juga beberapa tajuk telah pun kita pelajari sepanjang 2 hari kita berkuliah bersama dengan Dr. Rozaina. Dan saya begitu teruja lah apabila masuk ke kelas ini kerana pensyarah kita telah pun mengaturkan bagi setiap kelas kita memang ada satu sesi untuk kita praktis apa yang kita pelajari dalam kelas. Dan sepanjang 2 kelas yang saya masuk dan membuat pemerhatian dalam sesi-sesi konseling yang dipraktikan di dalam kelas. Jadi kita terus kepada pengalaman ataupun refleksi saya menghadiri kelas ini. Pada hari yang pertama kelas, saya dapati konseling kelompok ini lebih ataupun dia mempunyai ciri-ciri untuk sama dengan konseling pasangan ataupun konseling perkahwinan. Jadi dari segi pendekatan, check-in, proses dan check-out itu saya lihat ada beberapa persamaan lah dari segi pelaksanaan. Dan saya ingat dari segi praktis untuk konseling kelompok ini, banyak perkara-perkara yang mempunyai persamaan dan sebahagiannya adalah telah pun kita pelajari di dalam mata pelajaran konseling perkahwinan ataupun konseling. Bagi refleksi untuk kelas yang kedua, saya melihat pada kali ini pensyarah telah pun memberikan tugas yang agak berat kepada kumpulan yang kedua, iaitu pada sesi sebelah petang, apabila watak-watak yang biasa berlaku dalam kumpulan telah pun diberikan kepada ahli-ahli kumpulan. Dan pada peringkat ini saya melihat fasilitator hanya seorang walaupun ahli-ahlinya lebih daripada 10. Dan pada kali inilah cabaran hebat untuk mengawal ahli-ahli kumpulan sehinggakan beliau sangat berhati-hati dan memerlukan ketajaman pemikiran dan juga memperhatikan body language dan beberapa sudut lah untuk benar-benar dapat mengawal kumpulan. Sekiranya facilitator kurang mahir ataupun konselor baru mengalihkan kumpulan ni, saya merasakan ianya agak sukar jugalah untuk kita menjadi facilitator. Dan inilah cabaran yang dihadapi oleh facilitator apabila kita melakukan sebagai kesimpulannya untuk subjek teori dan praktikal grup konseling ini, saya merasakan saya belum puas lagi lah untuk mendalami ilmu ini. Oleh kerana rezeki hanya setakat ini, saya rasa bersyukur dan sekiranya ada kesempatan yang lain, mungkin saya akan lebih mendalami untuk tajuk yang inilah. Sebab dari segi kemasyarakatan, dari segi masyarakat kita, memang ada keperluan untuk kita mewujudkan sesi konseling kelompok ini. Saya sekali lagi mengucapkan setinggi terima kasih dan penghargaan kepada pensyarah kita, Dr. Roziana binti Kamsani, dan juga rakan-rakan sekelas yang telah pun memberi sokongan, dorongan
untuk saya terus bersemangat meneruskan pengajian ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.